bekas semua. Awal kita terima laporan itu pada bulan Februari, kejadian yang melapor itu korban atas nama Sedekiu Gaje. Setelah kita kembangkan, kita panggil saksi-saksi terkait, kita periksa, akhirnya kita dapat satu nama itu yang diduga sebagai pelaku atas nama Yulian Toai alias Yulian Apirewi. Nah, setelah kita kembangkan lagi, kita lengkapi mindik yang ada, kita lakukan penyelidikan hingga akhirnya pada bulan 7 bulan kemarin kita melakukan penangkapan terhadap tersangka di Kota Sorong Aimas, tepatnya di seputaran alun-alun Aimas. So, kita melakukan penangkapan, kita lakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Setelah itu kita lakukan penyitaan barang bukti, yaitu dua mesin tempel 15 PK sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Setelah kita kembangkan, kita naikkan tahap dari penyelidikan, kita naikkan ke tahap penyidikan. Jadi sementara kasusnya sedang berjalan, untuk SPDP-nya sudah kita kirim ke Kejaksaan Sorong sambil menunggu yang bersangkutan nanti disidangkan. Apakah dalam pelaku dalam mencuri, apakah mau menjual kah, ataukah ada tekanan ekonomi kah, dan semua? Kalau untuk niat dari pelaku sendiri memang sudah ada dari pengakuan pelaku, yaitu untuk menjual, untuk uangnya dipakai untuk pribadi sendiri, seperti begitu. Makanya, total kerugiannya berapa? Untuk total kerugiannya sendiri itu sudah sekitar 40 juta lebih. Itu total kerugian. Tapi dari hasil kita kembangkan yang dijual itu kan bervariasi harganya kepada mereka yang ditujukan itu. Ini memang dia cuma mencuri. Dari hasil pengembangan penyelidikan yang sesuai dengan laporannya, terdapat dua. Pelaku dijerat dengan pasal berapa? Untuk pelaku sendiri kita jerat dengan pasal 362 KUHP. Siap. Dengan ancaman? Dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Jadi untuk pemilik dari mesin ini sendiri dari saudara kita dari Kokoda, di atas nama Sedekiu Gaje itu pemiliknya, seperti begitu. Kalau pelakunya sendiri itu orang senior. Kalau pelaku sendiri dari Inawatan. Itu. Nama lengkap Ahmad Rafi Muiz. Jabatan? Jabatan Bahasa Treskrim Polres Sorong Selatan. Unit Ops. Kronologis awalnya, kita menerima laporan itu pada bulan 2 terjadi pencurian di sekitar Pelabuhan Ampera. Nah, korban atas nama Firman Damoy. Nah, setelah dibuatkan laporan dalam bentuk laporan polisi di SPKT Polres Sorong Selatan, diturunkanlah kepada kita laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan. Kita memanggil beberapa saksi terkait untuk kita kembangkan. Setelah kita ambil keterangan dari para saksi, lalu kita temukan satu nama yang diduga sebagai pelaku. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan dan pengembangan, pada bulan 7 kita melakukan penangkapan terhadap pelaku di
Kota Sorong, tepatnya di Aimas, dekat alun-alun alun-alun Aimas. Kita koordinasi dengan teman-teman rekan-rekan Resmob Polres Sorong. Akhirnya kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah kita lakukan penangkapan, kita melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan ditemukan pengakuan untuk barang bukti yang dicuri. Setelah itu kita melakukan penyitaan barang bukti dan kita naikkan ke tahapan dari awal penyelidikan, kita naikkan ke penyidikan. Jadi untuk sementara kasusnya sudah sementara berlanjut. Kita sudah kirim SPDP juga ke kejaksaan sambil menunggu. Dari sementara ini pelaku kita tahan di rumah tahanan Polres Serang Selatan. Kalau untuk penahanannya sudah kita lakukan permintaan perpanjang penahanan sudah 2 kali. Jadi sementara ini sambil menunggu. Nah, seperti begitu. Dalam waktu dekat kalau sudah ada proses pengadilan, maka pelakunya akan diantar. Iya, nanti kalau seandainya kalau dari kejaksaan sendiri sudah berkasnya sudah dianggap P21, berarti kita lakukan tahap 2 untuk penyerahan TSK dan barang bukti ke pihak kejaksaan. Bos, ini saya lupa tadi bertanya. Dari keterangan saksi dan pelaku sendiri, dia sendiri. Dia melakukan hal itu sendiri. Damoye, pelaku atas nama Yulian Toai. Pasal yang dilanggar pasal 362 KUHP. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.